My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hasyara la ilaha illallah syarana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan majlis kita pada hari yang berbahagia ini dengan membaca doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, yang maha bijak, bijaksana. Alhamdulillah pada hari ini kita ingin meneruskan pelajaran kita pada halaman 84 dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kita bertemu untuk meneruskan juz kelima kita, surah An-Nisa, surah yang bercakap tentang peraturan di dalam rumah. Betul. Ya, dan satu lagi peraturan di luar rumah, ya, menceritakan, membongkar rahsia orang-orang munafik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk mengingatkan kepada kita Ustaz, ya, sebenarnya kita jangan sampai kita menjadi orang munafik, naudzubillah min dzalik, kerana ia ada kaitan dengan apa yang kita buat di dalam rumah. Dan Allah memberi panduan demi panduan untuk memastikan keluarga kita diselamatkan hingga kita masuk syurga sekeluarga. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan Ummul Quran sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita tentang jalan orang-orang yang diberi nikmat, ya, di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang yang syahid dan juga orang soleh. Dan orang-orang yang soleh itu sudah tentunya mengambil Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan. Itu juga yang kita akan belajar tentang ayat itu tadi di dalam surah An-Nisa. Ya, mengingatkan kepada kita bahawa jika kita menjaga keluarga kita sebaik mungkin, kita sebenarnya menjejak melihat kepada orang-orang yang diberi nikmat yang kita doakan dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi. Jadi mari kita lihat kepada apakah yang kita akan belajar daripada halaman 84 ini. Ada empat sahaja ayat. Pada ayat 34, sinopsisnya ialah tentang tugas lelaki dan wanita. Bagaimanakah sinopsis yang kita boleh lihat bersama?
iaitu yang pertama kepimpinan lelaki atas wanita dan menyelesaikan sengketa antara suami isteri. Itu yang dibahaskan pada ayat 34 hingga 35 dan kemudian pada ayat 36 hingga 37 kita akan sama-sama membaca memahami akhlak daripada Al-Quran, hanya menyembah Allah, berbuat baik kepada ibu bapa, kerabat dan jiran tetangga, dan Allah menyentuh tentang orang-orang yang bakhil dalam kehidupan, bukan akhlak Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan dua ayat. Ustaz, kita mulakan dengan ayat 34, 35 untuk kita sama-sama memahami bagaimana kita menguruskan keluarga, apakah peranan suami, apakah peranan isteri, apakah peranan lelaki, apakah peranan wanita yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul Ismail, khususnya para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, umat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita bertemu dalam My Quran Time. Kita nak sama-sama membaca, kita belajar memahami Al-Quran, seterusnya kita dapat menguatkan diri kita untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Itulah bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, surah yang ke surah An-Nisa. Betul, surah ke berapa Ustaz? Surah ke-4. Ke-4. Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dan kita berada pada juz yang kelima sudah Ustaz. Juz yang kelima, masya-Allah. Maksudnya baik, dah 1/6 lah ni Allah daripada Allah. Al-Quran yang kita doakan. Perjalanan masih jauh tetapi kita doakan Allah terima. Amin. Allah minna. Amin ya Rabb, masya-Allah. Baik, saya akan bacakan dua ayat pertama, ayat 34 dan 35. Ini adalah ayat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kekeluargaan kita. Kerana keluarga ini perlu dijaga. Keluarga kita perlu dijaga sebagaimana Ramli lah Ustaz, sedangkan lidah lagi tergigit. Mungkin berlaku kesalahan dan sebagainya, maka ayat Allah lah yang akan jadi panduan kepada kita bagaimana nak menyelesaikan masalah agar rumah kita jadi rumah ku syurga ku Ustaz. Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم.
Subhanallahul Azim, inilah ayat 34 dan 35 yang memberi pencerahan kepada kita apabila Allah menyatakan pada ayat 33 semalam, apabila Allah menyatakan di hujung itu innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah menyaksikan, Maha menyaksikan. Di hujung itu Allah tekankan bila berbincang tentang harta waris ataupun miras, dan apakah yang Allah saksikan kerana peranan lelaki dan wanita itu berbeza. Allah nyatakan lelaki ataupun suami itu pelindung kepada perempuan kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas kebahagian yang lain, dan kerana mereka telah memberikan nafkah daripada hartanya. Jadi inilah peranan, fungsi seorang lelaki ataupun suami dan juga seorang wanita ataupun isteri di dalam sebuah keluarga. Allah menyatakan qawwamuna 'alan nisa, itu maksudnya sebagai pelindung yang akan berdiri memperjuangkan ke atas, ke atas wanita, kepada si isteri. Apakah sebab ia diangkat? Maksudnya ar-rijal itu diangkat bukan kerana dia lahir sebagai seorang lelaki. Kalau lelaki usah di dalam al-Quran boleh saja digelar muzakkar, ya. Tetapi bila diletakkan ar-rijal ini ada kaitan dengan rijlun, maksudnya kaki. Maksudnya ar-rijal ini adalah satu maqam, satu status di dalam sebuah keluarga. Bila suami itu dia berdiri atas kaki sendiri pergi mencari nafkah, jadi ini adalah perkara yang Allah beri perhatian pada perkara kedua. Apakah perkara pertama? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Kurniaan ini, Allah lebihkan ini atas satu, maksudnya lelaki atas wanita, itu pilihan Allah Subhanahu taala. Allah yang pilih dan kita tidak ada pilihan. Kita tidak boleh memprotes Allah nak memilih. Tetapi lebih daripada itu, Allah menyatakan wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, dengan apa yang mereka berikan sebagai nafkah daripada harta mereka. Jadi bila seorang suami, di sini kita nampak satu yang pastinya mencari nafkah, Ustaz, isteri tak payah cari nafkah. Ya. Dan kalau si isteri bekerja, kalau dia minta izin daripada suami dengan izin suaminya untuk membantu, masih lagi sebenarnya kalau harta yang ada itu masih lagi milik si isteri, bukan milik si suami. Dan malah kalau suami nak gunakan pun perlu meminta izin daripada si isteri itu sendiri. Jadi ini kefahaman kita. Dan lebih daripada itu, Allah menyatakan apakah peranan bagi wanita ataupun si isteri. Fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah, iaitu perempuan-perempuan yang solehah itu akan sentiasa taat. Qanitat, Allah tidak menggunakan perkataan taat kerana qanitat ini adalah sentiasa bersedia pada setiap masa untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada si suami. Contohnya beza antara taat dan juga kunut ini ialah kalau kita bincang sebelum ini, Ustaz, ya, bila kita pergi ke kedai restoran contohnya, bila kita minta roti canai satu contohnya, ya, kalau si mamak tersebut, katakan kepada mamak lah, Ustaz, kan, dia kata dia ambil order, kemudian kita tunggu 20 minit tak siap-siap lagi, kita panggil balik mamak tersebut, mana roti canai saya contohnya, kan, tadi saya dah order, dia kata oh minta maaf nanti saya buat balik, tunggu lagi 5 minit baru sampai roti canai, itu namanya taat. Dia buat kerja tetapi bukannya on the spot, bukannya terus pada waktu itu. Tetapi kalau qanitat itu kunut, ialah kalau mamak itu kunut contohnya, kita minta saja roti canai, dia akan cakap siap. Dalam masa 2-3 minit, terus dia sampai roti canai dengan kuah dalca, dengan kuah karinya, dengan sambal, dengan cara yang terbaik. Itu digelar sebagai qanitat, iaitu bagi seorang isteri bila bersedia untuk membantu si suami pada masanya tanpa bertangguh-tangguh. Dan lebih daripada itu, peranan si isteri tadi, hafizat lil ghaib, iaitu menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga rahsia-rahsia di dalam rumah. Ketika si suami tidak ada di rumah, itu adalah peranan bagi seorang isteri salihah, bima hafizallah, oleh kerana Allah telah menjaga hak-hak isteri. Maksudnya apa? Maksudnya lelaki Allah perjuangkan bagi wanita, okey, kamu kena cari duit, kena cari nafkah untuk si isteri, jangan bimbang pasal dalam rumah. Kerana Allah sudah memberi tanggungjawab itu pada lelaki, maka si wanita kena menjaga juga hak yang telah diberikan kepada wanita tersebut. Dan wallati takhafuna nushuzahunna, kemudian Allah membawakan kisah, kalau katakan kamu takut, kamu bimbang si isteri nushuz, fa'idhuhunna, ada tiga perkara yang perlu dilaksanakan. Jadi apa maksud nushuz dekat sini? Iaitu menyeleweng ataupun derhaka.
Dan bila bercakap tentang derhaka nusyus ini ustaz ya, bukanlah sekadar kalau katakan tersilap cakap ataupun katakan terlambat 2 minit teh tarik kita kata nusyus, bukan. Nusyus ini dimaksudkan dengan apabila dia tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan pada si suami dan juga dia bersifat memberontak, ya, berdendam. Contohnya mungkin dia bila suami dia minta teh tarik, dia buat teh tarik, kemudian dia baling teh tarik tu dekat suami dia, itu nusyus. Ataupun dia minta untuk solat, dia marah pada suami, buat apa nak solat, buat apa nak baca Quran, dia sampai baling Quran ke dalam ke muka suaminya, itu nusyus. Tetapi kalau katakan perkara yang kecil-kecil, ya, contohnya kalau katakan terlebih sedikit perkataan, istilahnya apa, membebel ustaz ni, contohnya Saidina Umar tidak gelarkan itu sebagai nusyus. Malah ada seorang sahabat bertemu dengan Saidina Umar nak mengadulah pasal si isterinya. Bila dia tahu, dia dengar si Umar pun kena dengan si isterinya, itu adalah sesuatu yang bukan nusyus, itu adalah mungkin kesilapan ataupun, ya, Saidina Umar menjawab, inilah ibu yang menjaga makanku, isteri yang menjaga makanku, yang menjaga anakku. Jadi kalau terlebih sikit tu biasalah. Ada seorang ustaz dia kata, ustaz, itu adalah kelebihan isteri. Kelebihan. Itu suka membebel. Kerana apa? Kerana kalau saya ustaz ya, kalau katakan nak ingatkan anak sampai 20 kali untuk mandi, saya mungkin tak ada kepakaran itu, kan? Sekali, dua kali betul saya senyap je, kan? Kena tengok daripada mata, kan? Kalau tak buat juga, datang kepada si anak. Tetapi bagi si ibu, boleh ingatkan sampai 10 20 kali setiap hari. Tanpa dia rasa marah pun. Tak cemu. Tak cemu. Dan itu amat diperlukan ketika anak-anak kecil untuk dididik. Kerana ulangan itu diperlukan. Misalnya, kalau kita tengok surah Ar-Rahman pun, kita tahu Allah mengulang banyak kali. Kalau kita nak ulang sampai 31 kali pada anak, kadang-kadang mungkin itu kelebihan si isteri. Jadi itulah yang dikomen oleh Umar. Sehinggakan si sahabat itu pun balik. Ya, tetapi nusyus ini bila derhaka ataupun menyeleweng yang betul-betul jelas, maka apa perlu dibuat? Yang pertama, fa'idhuhunna, nasihatilah mereka untuk taat dan menghindari maksiat. Itu yang pertama. Sama ada si suami itu akan menasihati ataupun kalau perlu juga mungkin bawakan kaunselor ataupun jumpakan dengan orang-orang yang dia boleh dengar untuk dinasihati. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kalau katakan tidak berkesan, wahjuruhunna fil madaji', diasingkan tempat tidur. Kalau katakan yang pertama sudah dibuat dengan cara yang terbaik, tetapi kalau bukan dibuat cara terbaik, kita nasihat dia tak nak dengar, kemudian bagi pada kaunselor dia dengar, maksudnya itu perkara yang perlu kita laksanakan. Bukannya kita cakap, biasalah ustaz kan, kalau suami isteri, kalau kita cakap terlampau strict sangat, kan, walaupun saya berceramah contohnya, kan, tapi tak mungkin saya berceramah di depan isteri saya. Betul. Kan, pasal itu adalah hubungan suami isteri. Jadi mungkin kadang-kadang perlu berjumpa dengan orang-orang tertentu untuk berkongsi ke apa sebagainya. Kalau itu berlaku lah, ya, kita doakan tidak berlaku pada keluarga kita. Maka baru bergerak kepada nombor dua, wahjuruhunna fil madaji'. Cabarannya ataupun kesilapan yang boleh berlaku ialah bila terus sahaja pergi pada nombor dua ataupun nombor tiga terus tanpa pergi pada nombor satu. Pasal nombor satu ini lebih kepada komunikasi, ustaz. Ya, biasalah bila pasangan suami isteri mungkin awal tu banyak bercakap, tapi bila makin bertambah usia perkahwinan, kadang-kadang kalau tidak diberi kemahiran tertentu, mungkin si suami si isteri kurang bercakap. Maka di sini Allah mengingatkan kena bercakap, fa'idhuhunna. Kemudian barulah kalau dah bercakap itu pun tak jalan, wahjuruhunna, asingkan daripada tempat tidur. Dan yang ketiganya, kalau masih lagi tidak berkesan, barulah diizinkan, wadribuhunna, dipukul. Tapi pukul itu pun ada syarat yang ditunjukkan, ya, oleh bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan main pelempang, ya, itu tidak dibenarkan. Bukannya dengan, kalau tengok dalam surat khabar ustaz, ya, betul, insyaallah, yang main tendang itu bukan daripada Islam. Walaupun istilah di sini wadribuhunna, tetapi kita kena mengingat balik kepada apakah nasihat daripada Nabi. Malah sebenarnya memukul dengan satu atau dua jari pun, begitu pun sebenarnya bagi seorang isteri bila dipukul begitu, ya, itu sebagai satu perkara yang amat sensitif, ya. Disebabkan itulah Allah letakkan nombor tiga, itu adalah solusi paling akhir apabila si suami sudah pun berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Dan juga wahjuruhunna fil madaji', iaitu mengasingkan tempat tidur. Itu sebabnya mengasingkan tempat tidur ni ustaz ya, walaupun orang tu mungkin berbeza pendapat pasal suami isteri,
dia bab tidur ni dia sensitif sikit kan. Jangan main-main rasa tak puas hati je, tom yam masin sikit je asing tempat tidur kan. Nah, jangan buat begitu, kerana Allah mengangkat, Allah tahu psikologi bagi seorang suami dan juga seorang isteri dalam satu rumah tangga. Dan kemudian Allah mengingatkan, ini lagi menarik, fa in ata'nakum, ya, jika dalam tiga fasa tadi tu kalau adalah kan perkara-perkara yang tak puas hati, digelar sebagai nusyus, maka kalau katakan mereka menanti ataupun taat, ya, taat ini tak macam call ni taat tadi. Call ni taat ini ya bang, terus sahaja bersedia dengan tertarik kan. Tapi ata'nakum ini taat mungkin masih lagi lambat, tapi taat, apakah yang perlu dibuat oleh si suami terutamanya, fala tabghu alaihinna sabila, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyakiti dan mengungkit, ya, jalan itu maksudnya nak kembali bina jalan yang perit tadi. Cari balik, ingat balik dulu kamu begini, lambat buat teh, buat itu, buat ini, jangan dicari. Ini adalah peringatan daripada Allah SWT. Kerana apa? Yang sebenar-benarnya yang berkuasa dalam sebuah rumah tangga, siapa tuan-tuan sekalian? Innallaha kana aliyan kabira. Yang paling tinggi, yang paling besar bukan si suami. Ya, walaupun Allah mengatakan qawwamun 'ala nisa, qawwamun itu bukan maksudnya pemimpin yang lebih tinggi daripada si suami, daripada si isteri, tetapi sebenarnya Allah meletakkan fungsi bagi seorang lelaki dalam sebuah rumah tangga yang ada authority, yang paling berkuasa sebenarnya masih Allah Subhanahu taala. Ya, innallaha kana 'aliyan kabira. Jadi dengan sebab itu, bila si suami tidak mengungkit balik, mula balik halaman baru, itu juga yang diseru kepada si wanita, ya. Tapi di sini fokusnya lebih pada lelaki. Kerana apa? Kerana si lelaki sebagai qawamun 'ala nisa, sebagai pemimpin, perlu, ya, kerana dah menang ustaz, ya. Pasal dah menang sebagai qawamun, maka kenalah mengalah. Kalau ada yang kata suami ke isteri yang kena mengalah, jawapan daripada ayat ini, si suami kena mengalah. Itu tandanya bahawa si suami tidak ego, tidak ali yang kabira. Kerana yang paling tinggi, yang paling besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 25 Allah menyambung, jika kamu khawatir persengketaan di antara kamu itu, maka apa yang perlu dibuat? Bawakan seorang yang hakam, ya, seorang pendamai, min ahlihi, daripada keluarganya si suami, dan seorang lagi daripada keluarga si isteri. Ini kalau katakan sengketa yang tak boleh tak ada tepian, ustaz. Berterusan. Jadi pada waktu itu kena datangkan seorang wakil daripada lelaki dan seorang wakil daripada perempuan, ya, daripada keluarga perempuan. Dan kemudian Allah menyatakan in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ini formulanya. Jika dua-dua, ada yang ulama yang menyatakan jika dua-dua itu ialah suami isteri. Ada yang menyatakan in yurida, ini dua itu adalah hakama tadi tu. Hakam tadi tu wakil lelaki dan wakil perempuan. Kalau dua-dua ini betul-betul inginkan perdamaian, Allah akan beri jalan keluar. Ya, Allah akan beri yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan beri taufiq. Allah akan beri penyelesaian pada perkara tersebut. Ceritanya apa di sini? Maksudnya si suami isteri dua-dua kena kena ada rasa ingin membaiki. Ya, tapi kalau salah seorang kata sebenarnya saya walaupun ajak wakil ini, sebenarnya saya dah tak nak dah, give up. Kalau itu yang ada dalam minda kita, dalam hati kita, kemungkinan besar Allah tidak akan memberi taufiq kepada keluarga itu sehinggakan tidaklah ia menjadi bahagia. Jadi Allah mengatakan innallaha kana aliman khabira. Allah amat tahu apa yang ke depan, ke belakang, sama ada orang ini akan kekal tak kekal, tapi yang pentingnya kita kekal dalam amal soleh, islah, untuk membaiki keluarga kita. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan qama ataupun qawama yang berulang banyak kali, 660 kali di dalam Al-Quran, yang maksudnya berdiri ataupun teguh. Maka bila kita melihat dalam ayat 34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, seorang lelaki kena teguh, kena sanggup berdiri di atas kaki sendiri, berdikari mencari nafkah, kerana itulah yang melayakkan seseorang digelar ar-rijal, ya, sebagai seorang rijal, bukannya sebagai muzakkar semata-mata, kerana muzakkar itu jantan, ustaz, ya. Jantan tu ada pada kuda pun ada, pada lelaki manusia pun ada. Tetapi kalau ar-rijal, ia bukan sekadar lahir sebagai lelaki jantan, tetapi lelaki yang sebenar-benarnya
berfungsi mengikut apa yang Allah beritahu dalam ayat 34. Kita menyambung kembali selepas ini dalam memahami lebih lanjut lagi macam mana kita sentiasa akan dibantu oleh Allah dan terus bahagia dalam keluarga kita melaksanakan akhlak Al-Quran. Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, setengah muka pertama tadi kita dah baca dan kita telah dicerahkan. Kita memahami Al-Quran dengan pencerahan daripada Ustaz Fazrul. Dan kaum lelaki, kaum suami, jangan rasa bangga. Walaupun nampak ada kelebihan di situ, ar-rijalu qawwamun, tapi telah sebagaimana kata Ustaz, fungsi itu. Lelaki berperanan melindungi para isteri-isterinya, para isterinya, apa nama ni? Kalau berlaku perselisihan faham, lihat Al-Quran menyelesaikan masalah. Kerana hidup rumah tangga itulah pasti ada asam garamnya. Tapi Al-Quran lah yang menjadi bimbingan dalam hidup berumah tangga. Orang tua-tua kata, Ustaz, orang nak berlaki, dia nak berlaki juga. Betul. Orang nak beristeri, dia nak beristeri juga. Tapi ni, panduan, silibus. Jangan-jangan kita lupa. Dan saya baca wa'budullah tadi, sambungan daripada ayat yang akan kita baca berkaitan dengan akhlak Al-Quran. Baik, saya nak mengajak semua sahabat-sahabat seperti biasa kita join ataupun bergabung di platform rasmi kita, iaitu kita ada akaun Facebook iaitu Sahabah Al-Quran My #QuranTime dan ada My #QuranTime. Boleh tonton di YouTube iaitu My Quran My #QuranTime Official dan Instagram My QuranTime Official. Bersama-sama kita bertemu, kita menyebarkan maklumat, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kita nak belajar sedikit tentang ilmu tajwid pada hari ini. Ilmu tajwid pada hari ini kita nak membincangkan tentang sifat huruf. Kita dah belajar apa itu sifat huruf. Sebelum ni kita belajar makhraj. Makhraj itu di mana keluar huruf, tempat lahir dia kat mana, kat bibir ke, kat mulut ke, kat leher ke. Sekarang kita nak belajar sifat dia pula, apa sifat sesuatu huruf itu. So hari ini apakah tujuan kita belajar sifat huruf? Tujuan pertamanya ialah dapat melafazkan huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Al-Quran dengan baik serta menghindari kekaburan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Sebab bila kita belajar makhraj huruf kan, ada huruf-huruf yang berkongsi tempat yang sama. Tempat yang lahir yang sama ataupun tempat keluar yang sama. Seperti bagaimana kita nak menjawab huruf hamzah A dengan huruf Ha, dia berkongsi pada pangkal leher. Ada huruf yang di tengah, kita dah belajar huruf Ha dan Ain. Ada huruf di hujung halkum, huruf Kha dan huruf Ghain. Huruf ini berkongsi tempat yang sama. Apakah yang membeza di antara dua huruf-huruf ini? Bagaimana kita boleh menyebut dengan Kha, pada masa yang sama kita boleh menyebut Gha, hampir sama bunyinya. Tapi bagaimana tetap dibezakan keduanya? Kerana sifatnya berbeza. Maka inilah insya-Allah akan kita belajar selepas ini. Hari ini adalah tujuan dulu. Faedah kita belajar huruf, sifat-sifat huruf pula. Membezakan di antara huruf-huruf yang lain. Kadang-kadang bila kita sebut Ha dengan Ha simpul, Ha dengan Ha, macam mana nak beza? Sebab dekat sangat bunyinya. Makhraj pun dekat, sudah pasti bunyinya dekat. Tapi bezanya ialah pada sifat huruf. Baik, sila Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang apakah motivasi ataupun sebab mengapa kita belajar sifat huruf. Ustaz, ya. Sebelum ini makhraj tempat keluar, tetapi kerana mungkin ada 2-3 huruf daripada tempat yang sama, maka kita nak pastikan sifatnya betul. Sebagaimana dibincangkan semalam bersama dengan Ustaz Tamizi Abdul Rahman, bahawa bila kita baca dengan makhraj, dengan sifat yang bagus ini Ustaz, ia menyebabkan kita mendapat ketenangan daripada Al-Quran, ya, kita mendapat manfaat yang lebih besar
lantaran dia punya bunyi Al-Quran ini dia bukan boleh dibuat-buat. Betul. Kan? Kalau tidak kita dapat, walaupun kita taklah berapa hafal Quran, tapi kita boleh dengar ini macam tak berapa memberi kesan kepada hati kita, padahal ini adalah zikir. Ini adalah zikir yang untuk salah satu tujuan zikir ini adalah untuk tatmainnul qulub, untuk menenangkan hati kita. Tak nak orang baca Quran ya. Kalau kita jadi imam ke apa ke, makin apa, makin gundah gulana lagi orang yang dengar di belakang. Itu perkara yang kita cuba belajar dari hari ke hari, insya-Allah. Baik, kita ingin teruskan dengan halaman 84 pada ayat yang ke-36 dan 37. Jom kita sama-sama baca bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak berpindah pada dua ayat dan seterusnya, 36 dan 37. Moga-moga ayat ini dapat menyerap masuk dalam diri kita sebagai akhlak Al-Quran. Orang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ini adalah akhlaknya ialah Al-Quran yang berjalan dalam diri kita. Moga-moga ayat Al-Quran ini juga yang menjadi mukjizat yang terbesar, dan inilah ayat yang menjadi panduan kita semua. Dua ayat sama-sama kita membaca dengan tarannum ataupun maqam nahawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذي للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 36 dan 37 ini menjelaskan tentang akhlak Al-Quran, di mana Allah menyatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan mensyirikkan kepada Allah walaupun dengan apa sekalipun. Ini adalah peringatan dalam muka surat ini. Kalau menariknya Ustaz ya, bila kita melihat kepada ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, antara tarbiyah pendidikan yang penting untuk membina rijal yang menjadi qawwamuna 'alan nisa adalah bila beribadah dan tidak syirikkan Allah Subhanahu taala. Dan diteruskan lagi wabil walidaini ihsana, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa, kerana kalau seorang anak itu sudah dilatih dengan ibu bapa, maksudnya dia berbuat baik dengan ibu bapa, maka insya-Allah nanti dia berbuat baik kepada si isterinya. Ya, dia dapat menjaga kepada ahli keluarganya kerana dia telah dilatih di dalam rumah dengan perkara ini. Jadi dia seperti satu cycle, satu pusingan. Kalau dalam keluarga itu dijaga, jangan beribadah, jangan syirik pada Allah, berbuat baik kepada ibu bapa, kepada wabizil qurba, kepada saudara mara, kepada anak yatim, pada orang miskin, jiran yang dekat, jiran yang jauh. Maksud jiran yang dekat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali di dalam tafsir Ibnu Kathir, jiran yang dekat itu dimaksudkan tetangga yang padanya kita ada ikatan kekeluargaan. Bukan maksudnya dekat tu sebelah rumah saja, ya, dia kerana kita ada hubungan kekeluargaan. Kalau jiran yang jauh ialah jiran yang kita jiran biasa, ya, yang tidak ada ikatan persaudaraan.
Dan kemudian kepada siapa? Kepada wasahibi bil jamb, iaitu rakan sejawat di dalam tempat kerja kita ataupun di tempat-tempat berdekatan dengan kita, wabni sabil, ataupun ketika kita berjalan naik bas, kadang-kadang ada orang duduk sebelah kita ataupun orang-orang yang memerlukan bantuan, kita sentiasa berbuat yang terbaik. Maksudnya kalau ada orang yang kita jumpalah dekat atas bas ustaz kan, makcik ni dia mungkinlah dah tua, jadi kita buat ihsan juga sebagaimana kita buat ihsan kepada kedua ibu bapa kita. Tapi dia ada turutannya tadi, sehinggalah kepada wama malakat aimanukum, kepada orang-orang yang menjadi samba sahaya. Kalau pada zaman dahulu itu orang yang menjadi hamba. Jadi di hujung itu Allah menyatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang muhtala fakhura. Apa maksud muhtala daripada perkataan khayal? Khayal ini adalah orang yang khayal, dia asyik nak memberi saya diri saya bagus, saya ni lah segala-galanya, spotlight fokus kepada dirinya sahaja. Jadi orang yang begini kesannya apa? Dia sombong. Pasal dia khayal dirinya lah yang terbaik, orang lain tak baik. Fakhura itu adalah orang yang sentiasa dia rasa bahawa dia buat macam-macam dan dia berjaya. Saya buat ini, projek ini, saya dulu belajar sampai begini, keluarga saya begini. Jadi orang begini digelar fakhura pasal dia rasakan dialah segala-galanya. Padahal kalau kita lihat balik kepada ayat 34, innallaha kana aliyan kabira. Allah yang maha tinggi, Allah maha besar. Sebenarnya kalau dia khayal, sebenarnya Allah yang paling tinggi. Dan kalau dia bercakap tentang dia dah buat benda-benda besar, sebenarnya Allah lah yang maha besar. Jadi bila kita lihat ayat 36, kembali balik pada ayat 34 sebentar tadi, maksudnya seorang lelaki dalam sebuah rumah tangga, dia akan jadi amat berkhayal ya, dan amat sombong pasal dia kata, saya dah cari duit. Kan? Saya dah cari duit, saya lah segala-galanya dan tolong beri perhatian kepada saya. Itu kesan apabila akhlaknya itu tidak mengikut kepada ayat 36, dan inilah tarbiyah yang perlu diberi dalam sebuah rumah tangga. Si ibu ayah beribadah kepada Allah, solat, wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirikkan, kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang dinyatakan di dalam ayat 36. Kemudian ia disambung pada ayat 37, penekanan daripada Allah agar kita menjaga pendidikan ini paling kurang di rumah, dan kalau boleh di sekolah tuan-tuan, ya cikgu-cikgu, kena pastikan silibus 36 dan ayat 37 ini diberi perhatian. Kerana apa? Kerana kita nak melahirkan rijal ustaz ya, melahirkan rijal qawwamun 'ala nisa. Jika tidak, kita akan berjumpa dengan banyak muzakkar, anaknya lelaki tetapi tak boleh pakai ustaz. Tak boleh pakai pasal apa? Pasal dah lah tak sembahyang ya, bila tak sembahyang dia jadi lembik, dia ikut mood, rasa nak pergi kerja pergi kerja, kalau tak nak pergi kerja balik, kena marah sikit dekat tempat kerja, merajuk terus berhenti. Lepas tu tukar lagi kerja. Itu tanda seorang itu bukan rijal, tetapi hanyalah seorang muzakkar, lelaki, jantinanya lelaki, tetapi tidak mempunyai fadal yang Allah nyatakan sebagaimana dalam ayat 34. Jadi pada ayat 37, Allah mengingatkan, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Iaitu apa? Iaitu orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut. Nah, itu adalah orang yang muhtalan fakhura. Cuba kita bayangkanlah ustaz ya, kalau seorang suami dia ada muhtalan fakhura, memang selesailah. Kan? Dia akan menjatuhkan bahawa kamu isteri kena taat pada saya pasal saya ni ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Siap ada ayat Quran lagi. Masya-Allah. Padahal sebenarnya dia meneguhkan, memimpin, melindungi, bukannya memanipulasi bagi isteri di dalam rumah. Pasal kalau dia ada anak perempuan, dia pun tak nak anak perempuannya dimanipulasi oleh lelaki-lelaki lain di luar. Dan itu sebabnya ayat yang ke-37 ini, orang yang sombong sebenar-benarnya adalah apabila dia yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia kedekut dan disuruh orang lain kedekut. Pasal apa? Pasal bila dia kedekut, kalau orang lain tak kedekut, nanti dia rasa bersalah. Jadi dia pun beri consultation, dia kata kau tak payahlah derma-derma banyak-banyak sangat. Sekarang ni zaman meleset. Dia sebab ada sebab tu. Kalau konsultan contohnya, dia kata, tuan tak payahlah bagi CSR, bagi derma pada anak yatim. Sekarang ni masa COVID-19, kena simpan untuk diri sendiri sahaja, jangan bagi pada orang lain. Itu adalah nasihat-nasihat agar bukh. Dan kesannya apa? Ia memberi kesan kepada seorang suami tidak mampu menjadi al-rijal qawwamun 'ala nisa. Pasal apa? Pasal dia berkira, ustaz. Dia berkira, saya dah cari duit, saya dah berpenat,
saya je yang makan yang special, istimewa. Isteri saya, anak saya ni saya bagi makan biasa-biasa saja. Padahal yang diangkat seorang lelaki, seorang suami itu kerana memuliakan ahli keluarga, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan di situ Allah menyatakan lagi apa sifat orang-orang yang sombong ini, wa yaktumu nama atahumullahu min fadli. Dia menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya, fadalnya mungkin dia ada kelebihan, dia ada rezeki, dia ada banyak peluang-peluang dalam hidupnya, tetapi dia sembunyikan. Allah memberi ancaman, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Rupa-rupanya sifat ini ustaz ya. Kalau ada di dalam sebuah rumah tangga suami yang sombong, dia fakhura tadi, membangga diri, rupa-rupanya digelar sebagai orang-orang yang kufur. Dan azabnya adalah amat hina. Kerana apa? Kerana Allah dah memuliakan dia, ya, pada ayat 34. Tetapi rupa-rupanya digunakan kemuliaan fadal daripada Allah itu, dia tidak teruskan perjuangan. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah SWT yang mungkin ustaz kalau kita baca sekali lagi ayat 37 ini, yang kita doakan, bakhil, kita tak nak. Kalau boleh kita lindungi anak-anak lelaki kita daripada bakhil dan juga anak perempuan kita. Kerana kalau ada sifat ini, ia akan membawa kepada mukhtalan fakhura yang Allah beri amaran azabam muhina. Masya-Allah. Ya. Ustaz bila ustaz sebut tadi adalah ada orang yang menghalang untuk orang lain buat baik, maksud dia menghalang untuk orang jadi bakhil juga. Bakhil juga. Benda tu banyak dalam belagal kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang isteri kita nak menerima, si suami pula kata tak payahlah, nanti kita miskin, tak ada benda nak makan. Masya-Allah. Kita termasuk dalam golongan ayat ini sah. Dan satu lagi ialah kalau melibatkan keluarga lain, ialah bila si katakan seorang lelaki suami itu nak ambil masa bersama keluarga. Orang lain pula kata tak payahlah dengan keluarga, family guy sangat contoh konon kan. Jomlah kita main golf contohnya lah tuan-tuan ya. Jadi perkara itu kita kena jaga-jaga, jangan sampai kita mengajak orang kepada bakhil masa, rezeki. Kerana itu Allah amat memberi amaran di hujung itu dengan azabam muhina. Mari sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca ayat 37, kerana kita kena sedar bahawa orang yang bakhil akan mendapat kesusahan. Allah berfirman dalam surah Al-Lail ayat 8, 9 dan 10, wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil dan rasa cukup dengan kemewahannya, dia mendustakan kebenaran dan Allah Taala akan memberikan kepadanya, fasanuyassiruhu lil usra, dia akan mendapat kesengsaraan dan kesusahan. Baik, kita baca ayat ini, moga-moga menjadi penghalang kepada kita untuk apabila kita nak melakukan keburukan ataupun membakhilkan diri kita, ayat inilah akan menjadi penghalang kepada kita untuk terus kita menjadi seorang yang pemurah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nasa bilbukhli wa yaktumuna. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ Azim. Inilah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk si ayah, si ibu, tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, cikgu-cikgu yang berada mengikuti My Quran Time ini. Kita perlu mendidik anak buah kita, anak kita agar tidak bakhil, kerana bakhil ini adalah punca kepada ego dalam sebuah rumah tangga, mukhtalan fakhura. Padahal Allah menyatakan bahawa seorang lelaki, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, inilah perjuangan kita, perjuangan nak memastikan bahawa anak-anak lelaki adalah anak-anak lelaki yang bertanggungjawab, yang tidak ego. Dan kaedahnya disampaikan pada ayat 36 37 yang kita doakan, ya, kita doakan kita dapat beramal dengan resolusi daripada halaman ini. Mari kita sama-sama perhatikan. Bermula daripada ayat yang ke-34, resolusi kita ialah
bina generasi lelaki yang melindungi wanita. Itulah yang kita boleh belajar daripada ayat 34. Bukan semua anak lelaki adalah rijal, tetapi setiap rijal adalah anak lelaki yang insya-Allah akan melindungi anak-anak perempuan yang menjadi pasangan kepada mereka. Yang pertama. Yang kedua, wanita perlu menjaga diri dan harta suami dan juga segala rahsia dalam rumah tangga serta tidak menceroboh ataupun melampau di dalam kehidupan. Ya, kerana apa? Kerana itu adalah peranan bagi seorang isteri dalam sebuah rumah tangga sehinggakan dapat membina keluarga yang sejahtera berteraskan kepada surah An-Nisa. Dan yang ketiganya, berbuat baik dengan ibu ayah adalah salah satu daripada kayu ukur yang perlu kita sedar. Kerana berbuat baik dengan ibu ayah itu tandanya kita ini tidak syirikkan Allah, sentiasa beribadah kepada Allah. Berbuat baik dengan ibu ayah ini akan menyebabkan kita akan dapat anak-anak yang berbuat baik kepada ahli keluarga selepas itu. Jadi inilah pendidikan yang perlu kita berikan kepada ahli keluarga kita. Bagi anak didik di sekolah perlu dipasakkan kefahaman ini agar halaman 84 ini menjadi panduan dalam kita membina semua rumah tangga yang berteraskan panduan surah An-Nisa. Mari sama-sama kita doakan bersama dengan Ustaz Tarmizi. Ustaz, saya nak minta Ustaz ulang sikit apa? Bagaimana bukan semua lelaki adalah rijal? Ya, bukan semua lelaki adalah rijal, tetapi ya, semua rijal itu adalah lelaki. Masya ya, Allah. Kerana dia tahu fungsinya, bukan lahir lelaki je terus saja nak jadi qawwamuna 'ala nisa, minta sana minta sini. Yang selalu minta-minta ni, ini bukan rijal, ini muzakkar. Ya. Yang rijal ini dia bekerja keras, dia melindungi ahli keluarga sampai ke hujung usia, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan kita menjadi rijal yang sebenar, yang tidak menyalahgunakan kuasa ataupun peranan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Saya ingat seorang tabi'in nama dia Abu Muslim Al-Khulani, bila dia tengok sahabat-sahabat Nabi bila beramal begitu hebat, mereka saling berlumba-lumba fastabiqul khairat. Lalu dia kata apa? Wahai sahabat Muhammad, la yadhunnu wahai sahabat Muhammad, jangan kamu sangka kami ini tabi'in, bahasa mudahnya, tengok sahaja apa yang kamu buat. Kami akan kejar kamu, maknanya kami akan buat ibadat sama-sama macam kamu buat. Supaya kamu tahu, di belakang generasi kamu ni, sahabat tabi'in ni, kami adalah rijal. Kami anak-anak jantan yang sebenar, yang sudah pasti akan sama-sama amal ibadat. Dan sama-sama kita berdoa, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sakinah mawaddah dalam rumah tangga kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Kau peliharakanlah rumah tangga kami ya Allah. Kurniakanlah sakinah mawaddah dan rahmat ke atas kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada tipu daya syaitan dan hawa nafsu kami, ya Allah. Ya Allah, kurnilah kebahagiaan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah, sebagai suami, ya Allah. Sebagai ketua keluarga, ya Allah. Andai kadang-kadang kami gagal menjalankan tanggungjawab, ya Allah. Kadang-kadang kami mengkhianati amanah yang diberikan kepada kami, ya Allah. Kadang-kadang kami bercakap bohong kepada isteri kami, kepada anak-anak kami, ya Allah. Janganlah Kau hukum kami di atas kesalahan dan kelalaian kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat bakhil yang akan membunuh akhlak-akhlak kami semua, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah rumah tangga kami, ya Allah. Bagilah kami dapat hidup di syurga bersama-sama dengan anak-anak isteri kami sebagaimana kami seronok di atas muka bumi dunia ini, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Moga-moga kita dikurniakan keluarga yang penuh dengan mawaddah, dengan sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan kita mengamalkan intisari daripada halaman 84 ini. Dan inilah yang kita ingin sebarkan di dalam masyarakat kita dalam kempen Wakaf untuk Ummah. Ini adalah satu platform tuan-tuan menyumbang dengan nombor yang tertera. Kita ingin menyebarkan Mushaf Al-Quran agar ditatap, dibaca, difahami serta diamalkan dalam membina keluarga yang berteraskan kepada halaman 84 sebentar tadi, iaitu si suami ar-rijal betul-betul lahir daripada generasi ini kerana sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran. InsyaAllah kita bertemu pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi untuk sama-sama kita menyemak kembali, berkali-kali membaca dan cuba memahami halaman ini. Dan kita akan bertemu pada halaman seterusnya pada hari esok. Rancangan ini dibawakan oleh Mofaz dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.